Kembali bersama saya di Lima Kitchen di Jerman. Hari ini kita akan membuat salad. Ini dia bahan-bahan yang kita pergunakan. Yang kita buat berdasarkan atau berbahankan kulit semangka, separoh ini dia, separoh dengan semangkanya dan separoh kulit putihnya ya. Yang akan kita padukan juga dengan mozzarella. Ini dia. Bahan lainnya yang kita pergunakan mozzarella, minyak olive, cuka, air. Jika tidak punya cuka, bisa pakai lemon, sedikit bubuk cabai, garam, gula tebu atau brown sugar, merica. Ini dia ada koriander, mince, basil. Jika tidak punya basil, bisa dengan pakai kemangi. Dan juga akan kita beri sedikit perasan jeruk agar dia lebih segar. Sedangkan ini akan kita panggang nanti sebagai bahan tambahan. Ini dia bahan-bahan yang kita pergunakan untuk membuat salad kulit semangka. Jadi semangka itu tidak hanya bagian merahnya saja yang kita perlukan atau kita makan. Ini dia. Dan ini juga bisa kita buat ongseng atau dikasih sedikit santan. Ini dia semangkanya ya. Yang kita pergunakan hanyalah kulit putihnya saja ya. Ini dia. Bahan kering. Sedikit bubuk cabai jika garam. Menurut selera. Merica. Bahan sudah kita campur. Sekarang kita akan beri sedikit air sehingga garam dan setelah dihancur, kita akan berikan cuka. Ya. Jadi yang kita pergunakan hanyalah kulit semangka selesai kita potong. Kita akan masukkan ke dalam mangkok. Air perasan jeruk kita sudah sediakan tadi ya. Campur rata. Sekarang kita memasukkan sedikit minyak olive yang sudah kita sediakan tadi. Sekarang kita potong basil, mince, dan koriander ya. Campurkan basil, bisa dicampur tanpa dipotongnya. Setelah salad kita biarkan beberapa menit begini, kita akan parut sedikit kulit jeruk ke dalamnya sehingga aromanya. Salad kulit semangka yang kita padukan dengan sekarang kita beri sedikit hiasan jeruk. Sekarang kita beri sedikit taburan hijau untuk memadukan warnanya dan rasanya juga lebih segar ya. Ini dia. Sekarang kita akan beri sedikit lagi parutan kulit jeruk. Ini menambah aroma. Juga enak buat salad ya. Ya, rasanya sangat segar sekali.